Malam ini penertiban gimana hasilnya tadi? Memang kita hari ini lihat pelaksanaan kita gabungan sama Satlantas dan Satreskrim Polres Karangasem. Agenda kita malam ini memang beberapa di gerai Indomaret dan Alfamart, di antaranya di Jalan Kampung Melayu tadi sih langsung dulu di Ketan, Jalan Ketot, dan di Jalan Pangeran Tasari. Itu memang sudah ada target incaran atau apa? Jadi berdasarkan laporan dari manajemen Indomaret dan Alfamart, ada beberapa titik yang ada juru parkir liar, makanya kita menindaklanjuti hasil laporan itu. Mereka yang terjadi tadi gimana? Hari ini kita amankan dua orang juru parkir liar, tadi diantaranya di Indomaret di Jalan Gatot, satu lagi di Jalan Pangeran Tasari. Situ terakhir kita lihat hari ini di Jalan Cimanggulin ada 4 roda 2 yang diamankan kawan-kawan kita dari Satlantas Polresta. Jadi juga diamankan Bang? Diapakan? Untuk hari ini kita data dulu, kita berikan penjelasan pemahaman. Artinya di seluruh gerai Alfamart dan Indomaret di Kota Masin tidak ada pungutan parkir karena gratis semuanya. Kalau kedapatan lagi nanti? Mungkin kita berdasarkan perda kita, nanti kita hubungannya dengan Satreskrim, nanti kawan-kawan Satreskrim yang menindaklanjutinya. Mungkin diperjelas lagi kenapa jadi di situ tidak ada boleh pungutan lagi, pungutan parkir gitu. Dasar hukumnya. Selama ini dari manajemen Indomaret dan Alfamart, mereka sudah memberikan kontribusi pajak parkir. Saat ini Indomaret itu ada 50 gerai, Alfamart ada 64, mereka sudah memberikan kontribusi pajak parkir ke kas daerah, tapi mereka menginginkan bebas parkir untuk pengunjung yang ada di sana. Artinya tetap bayar parkir tapi tidak membuka layanan parkir. Iya, artinya semua gerai mereka gratis bayar parkir. Artinya kalau ada joker pasti liar dong. Pasti liar di semua Indomaret dan Alfamart pasti liar. Dan di sana sudah sebagian besar di jalan protokol dan jalan utama kita sudah pasang spanduk gratis bayar parkir. Ya Bang, ini kan tadi ada